Kali ini saya akan tebas ekstrim dengan kombinasi dengan total pruning, teman-teman. Jadi punya bahan ini jenis kelapa sayur sebenarnya. Ini batoknya sudah lepas dan di pruning secara rutin dan sempat tidak terurus. Nah, ini di bagian tunasnya ini ada terkena penyakit sepertinya. Jadi ini mengering, teman-teman, tuh. Daunnya mengering seperti ini dikhawatirkan terus meremet ke tunas yang baru sehingga bisa membusuk seluruhnya. Oleh sebab itu akan saya coba dipretelin, dipotong ini, dilihat apakah sudah sampai ke bagian bonggolnya proses penyakitnya, keringnya. Biasanya ini karena ulat, teman-teman. Bagaimana cara penanganan bahan seperti ini, saksikan terus videonya. Oke, salam literasi.